Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Dak Kampung. Hari ini aku nak bawa korang pergi Setiu, pergi Lata Payung. Kat sini kita akan pergi ke Blue Lagoon. Tempat ni tak jauh daripada Kuala Terengganu, dalam masa 1 jam dah sampai. Tapi kalau daripada Kuala Lumpur memang ambil masa dekat 6 jam lah. Tempat ni memang sangat cantik dan sangat preserve. So jom aku bawa korang pergi ke Blue Lagoon, Lata Payung, Setiu, Terengganu. Jom. Okay, untuk sampai ke Blue Lagoon ni, pertama korang kena pergi ke Hutan Lipur Lata Payung. Dia dalam sejam drive daripada Kuala Terengganu. Untuk masuk, tak ada bayaran fees dan juga parking juga memang free. Rata-rata tempat kat Terengganu, parking semua free. Bila sampai, ada dua option. Satu ke kiri atau ke kanan. Kat kiri ni memang tempat kemah lah. Tapi untuk pergi ke Blue Lagoon, korang kena pergi jalan yang ke kanan. Okay? So, ini adalah tempat yang aku jalan mula turun tangga sebelah kiri. Ha, dekat sini memang tempat orang camping je. Kat sini pun actually air dia memang dah clear, crystal clear. Tapi ini sesuai lah untuk piknik-piknik. Ha, tapi untuk pergi ke Blue Lagoon, korang kena naik ke bahagian atas. Ke hulu sungai sikit. Jadi, korang daripada parking, nanti ambil jalan ke kanan. Okay. Untuk jalan ke kanan ni pula, korang akan lalu satu pedestrian ni lah. Dia macam menuruni bukit sikit. So, daripada sini, kita akan nampak tempat orang piknik lagi dan ada jambatan kat tengah-tengah. Mula-mula, jambatan tu aku macam gusar. Okey ke tak okey? Sebab macam elok tak elok. Tapi jambatan macam tak boleh pakai. Tapi, aku tengok ada orang crossing. So, aku pun just go ahead lah. Cuma aku rasakan, hopefully, boleh diperbaiki lah untuk bagi lagi confident sebab dia macam dah sengit sikit. Tapi daripada sini pun kau mula tengok dah, air dia memang dah sangat cerah. Kat sini memang area cetek. So untuk buat family, mandi, piknik, camping, tak ada masalah. Ha, tapi untuk pergi ke Blue Lagoon, korang kena naik masuk dalam hutan, kena hiking sikit, probably dalam 1 jam. Dalam 1 jam lebih. Ha, so aku tujuan aku untuk pergi ke Blue Lagoon. Jadi jom kita bawa dan kita hiking ke dalam. Aku still jalan lagi. Trail nak pergi satu air terjun ni. Okay, actually untuk pergi ke Blue Lagoon, Lata Payung ni, korang perlukan permit tau. Korang perlukan permit dan juga guide. So, kena apply awal-awal. Untuk pergi sini, korang hiking daripada tapak perkhemahan tadi, probably dalam 1 jam setengah minit. Dia punya track actually sangat jelas, sangat clear dan nampak macam tak bahaya. Tapi, probably aku rasa kita kena ada permit dan guide sebab kejadian untuk kepala air berlaku kat sini sangat tinggi lah sebab aku tengok. Jadi, jangan lupa kalau nak pergi ke Blue Lagoon ni, korang cuba apply permit dan juga apply guide. Sebab kalau tak, anything happen, korang tanggung lah risiko. Sebab aku tengok dekat entrance, kalau korang masuk tanpa permit dan juga guide, siap kena penjara lagi dan juga kena denda. So, kalau nak pergi sini, Blue Lagoon, plan awal-awal. Tapi kalau nak just dekat camping site tadi, piknik kat bawah tak ada masalah. Boleh datang bila-bila masa. Jadi selepas 1 jam 30 minit aku ikut trail tadi, trail dia mostly flat, tak ada naik, tak ada turun. Aku sampai dekat Blue Lagoon. Bila aku sampai-sampai je kat sini, aku sangat macam wow, cantik gila. Sangat-sangat cantik sebab dia memang macam pure hutan yang tak diusik. Air dia sangat-sangat cerah. Lepas tu korang ada satu tempat kosong kolam mandi. Tapi air kat sini dalam, so hati-hati. Air pula sejuk, memang air daripada air terjun. Dan dia juga berbatu-batu. Tapi bila aku tengok dia punya susunan batu kat sini, memang kat sini kepala air kalau terjadi memang sangat-sangat bahaya. That's why aku rasa kerajaan Terengganu tetapkan ada permit juga guide untuk masuk kat sini. So kat sini bolehlah korang mandi puas-puas dengan air yang sangat jernih dan sangat bersih. Jaga kebersihan guys. Disebabkan kawasan kolam utama tu memang sangat-sangat dalam, aku pergi ke bawah sedikit dan aku jumpa satu tempat area yang memang cukup lah untuk aku berenang, berendam, mandi puas-puas. Memang air dia sangat-sangat sejuk. Memang air dia sangat-sangat crystal clear. Memang kau boleh nampak apa benda kat bawah. Memang bersih.
semanda-manda aku pun start balik untuk pergi ke picnic site untuk keluar daripada Lata Payung lah. Perjalanan sama juga tapi cepat sikit. Somehow 1 jam 5 minit aku dah sampai dekat bawah. Honestly aku rasa overall memang tempat ni sangat-sangat best sesuai untuk semua umur. Cuma kena berhati-hati kalau nak pergi ke Blue Lagoon sebab di kawasan memang sangat-sangat dalam. Apply permit, minta guide dan masuklah ke dalam. Enjoy the nature but jangan lupa jaga kebersihan. Tolonglah jaga, okay?